Astaga, dia disemak-semak gitu. Aduh, jelek banget. Jelek banget. Ini truk rongsok nih. Oke teman-teman, jadi pada malam hari ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju proyek Bandar Lampung ya. Ini kita baru aja selesai sandar. Ini di pelabuhan apa namanya, Bakauheni ya. Langsung aja kita keluar dulu nih. Dermaga berapa lagi nih? 3 ya? Gak tau berapa. Harusnya kan di IKPP gitu kan, tapi di sini belum ada IKPP cuy. Jadi ya udahlah ya. Kapalnya sandarnya di sini. Pelabuhannya lagi dalam perbaikan. Gak, awas hati-hati deh. Bandar Lampung yang malam hari cuy. Masih mau ternyata. Gelap banget sih di interior. Iya, punya aku juga sekarang gelap loh. Ya, gelap ya. Kayaknya ada yang nambahin apa gitu loh. Betul. Bukannya kau udah tahu, Bri? Nah, ini rencananya kita nanti bakal ketemuan sama unit apa namanya? Mentegas ya. Katanya nunggu di mana Mas Hil? Dari tanya kan tadi. Di bosku di luar Lampung. Luar Lampung. Kok enggak nontol kan? Kita nontol loh ini. Kok di ini kan? Iya. Oh ya udah. Ini kita nontol soalnya. Tapi ini gelap loh, Bre. Interiorku, biasanya interiorku ini terang loh. Ada lampu tambahan dong. Tapi kok mati gitu sekarang? Derapli jadi kenek kan? Oh. Iya. Ini derapli juga ya, by the way. Jadi keneknya Mas Wahyu ini. Halus banget. Kelvin yang bikin? Derapli lagi nganggur, pariwisata lagi sepi, makanya dia ngikut truk. Ikutnya gak tanggung-tanggung ke Sumatera. Ikutin ke Sumatera ya. Mon, depan Mon. Sabar. Dan kalau Depan Mon. Awas Ton, bisa-bisa sih kayaknya biasanya dia ini ditambah-tambahin kayak punya aku nih. Turun saja. Terus lagi dikit, ntar ada putaran turun di itu. Oh iya. Coba nengok kanan Mas Wahyu. Anjay. Niat kau bikin kantor polisi? Iya, mirip kan? Itu niat banget, dua item tuh bikin kenal. Aku waktu itu mau bikin tuh males yang gitu, gak tau kenapa. Anjay. Solar masih pada aman kan, Solar? Aman. Tanjakan cuy. Mas Hilman di mana ini? Belum ada kelihatan sini. Mon di mana Mon? Udah aman kamu? Mana? Eman masih muter itu kayaknya. Nggak usah ngedim, nggak usah ngedim. Ayo. Masuk Mon. Kasihan kalau indonya benar-benar jalan. Banyak jalan rusak, hati-hati. Ini trafik ngapain weh? Waduh, ribut tuh. Apa itu? Maksudnya ya? Gimana bang? Ya Allah. Nggak tengok kemuatan berat ini, pukul juga lama-lama. Mentang-mentang punya wilayah. Berat banget lagi.
Irman dari belakang, Mas Irman. Gimana Mas Irman? Belakang, bro. Di mana? Aku nggak kelihatan tadi. Udah ada Mas Irman? Ada deh. Tadi kelihatan di sepian gua. Tuh, medium-medium tuh. Ya udah, kalau udah ada aman berarti. Gua kira di depan tadi. Oh, lihat bisa ada strobonya noh. Cakep sih. Keren, keren. Kok aku baru tahu? Keren. Oh, jalan-jalan malam lah kita ya. Aduh, berat Mas Bro, berat. Jalan rusak, jalan rusak, jalan rusak. Ih, kok makin parah sih jalan sini, Cok? Kayaknya habis ini deh, mungkin habis hujan terus kayaknya. Wih, makin parah, Jok. Waduh. Kalau bis gak bisa gini ya, beli ya, rodanya ya, beli ya. Udah 2 menit kan? Gila. Jalannya guys, hancur, jalan nampung, gimana ini? Tumben nggak berasa ini kalau pelan-pelan gini. Di kabinku ini anteng. Masih panjang lagi rusaknya ya? Sayangi bebas mau pasang Asus di riang tadi. Enggak, kok makin parah gitu loh. Terakhir kayaknya nggak kayak gini. Ya koyek kali. Oh, masih dibenerin tapi enggak dibenerin-benerin. Kan dibuat ini jalan terkait ini ya. Wajar lah kayak gini. Tapi ini hancur banget, coy. Iya namanya bawa beban gitu kan. Aman Mas Yu? Aduh, ngeliat ke belakang taunya lubang. Aduh. Iya, kayak Dino kayak anak kecil. Jalannya hancur. Jajarin, mungkin kalau dijajarin bis mungkin masih seimbang ini tingginya. Aduh, jalanan Lampung guys, hancur. Bar Mas, ayo, kalem. Dalam soalnya. Wah, ini kalau bis lewat nontol bahaya nih, Tan. Wuyuh. Hati-hati, beli, kalau lewat sini, beli. Bukan ya. Udah, kalau bis mah lewat tol aja udah. Aduh. Dan rusak lagi. Pas yang iya. Makanya nggak pakai ingat. Eh berarti kau survei jalan ya jatuhnya sekarang? Iya. Nih dilihat play. Untung dia ikut ya. Kan ya. Kalau enggak nanti bisnya lewat sini, aduh, nangis-nangis dah. Wah, ini suka coba banget ini jalannya. Oh, blok akbar. Jalan. Aku cuma mikir muatannya, Ton. Kalau truckku sih, apa, headnya sih aman ini. Muatannya ya enggak takut ini. Rantainya putus. Kayak kalem-kalem.
itu. Iya. Ada bis di depan. Lo. Feeling gua nggak enak. Feeling gua nggak enak. Baru juga matiin hazard jalan rusak lagi. Kayak RC. Itu jalan lampu enggak? Berubah semua, Cok. Sign kan yang gua ubah ya? Iya. Kenapa jadi ke sign ya? Nanti kalau enggak gapuranya aja hapus ton jejaknya. Tapi gapuranya itu kepake di JRR. Enggak apa-apa. Hilangkan saja. Kenapa? Enggak apa-apa, entar enggak ada. Emang gapura apa itu? Ada di JRR itu yang di Tangerang kemarin yang di lingkaran. Ya udah, hapus aja nanti yang di jalannya. Enggak, maksud itu kalau di rename kayak kemarin tuh ini enggak sih? Masih hilang ya dia? Enggak keubah gitu ya? Hilang, hilang doang. Iya benar katanya Mbak Teguh, penyebutnya itu sama. Tapi kalau titiknya kita hilangin? Kalau titiknya dihilangin ntar deh. Nanti aja. Itulah. Kita fokusnya tadi dulu. Jalannya jelek soalnya. Nah, sekali. Nah, lihat buat dari situ. Buset, kenceng banget. Aduh. Sudah kali. Ini belum ketambahan. Kayaknya perlu nambahin lampu deket roda deh ini. Kenapa nggak kelihatan? Iya, maksudnya biar cakep juga. Kayak penyanyi Mas Hilman kan ada tuh di pijakan kakinya. Oh. Kasih aja lampol Mas. Udah. Iya. Hah? Lampol. Lampol di itu apa sih namanya? Di atas yang berarti belum lampol. Jalan jelek. Iya, soalnya gelap banget loh kalau nggak dikasih di roda itu. Tapi kalau dikasih, kok kayaknya nggak cocok gitu loh. Unit gagal, tapi lampu-lampunya lampu ada lampu itunya. Kencang. Ya. Udah ada ganjalan. Mas Hilman diem aja. Ayo Mas Hil. Kalau mau salib nyalip. Trouble lagi kak Mas. Trouble mulu ini teh. Mesinnya udah gak sehat. Baru jam 1. Ini Mas Wahyu pakai mouse. Udah. Iya pakai mouse. Lu jangan terlalu lagi. Ini harus hati-hati emang di Lampung. Ini gak bisa kenceng gitu. Hancur per kayak ini enak, konsepnya. Lebih enak soalnya pakai main bak ini. Gak usah, gak capek ini, nyeting-nyeting. Gak apa-apa, bisa sharing yuk. Mager. Bici namun kan? Solar. Aku habis solar. Solar aku habis. Hah? Solar aku habis. Solarnya dia habis. Tupang ngisi, Cok. Kata gak kau ambil? Enggak. Ini nyala semua kan ya? Bang, aku tangki kiri bang ya. Nanti suruh naik ya, naik di atas. Mana sih? Nanti kita ngisi solar dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita udah selesai ngisi ya, dan ini kita ngisi itu 378 liter teman-teman ya. Kita langsung nanti gaskan lagi. Paling berapa tuh? 300 liter ngisi. Kan tankinya tanki bobokan ini. Udah nggak ori lagi dah. Yang besar lu ya, apa aja? Yang gede.
Oh iya, yang waktu itu kita ke Kalimantan itu bukan nggak bukan pakai Indo ya waktu itu ya? Mas pakai Indo? Pakai nggak sih? Lupa aku. Pakai pakai. Gua ada nggak Indo? Emang iya? Saya berapa lagi kita? Pakai apa kemarin? Mercy kalau nggak salah. Mercy. Ramai banget cok. Masuk. Eh, Mon, bangun, Mon. Bang YouTuber. Cuma doang. Aja YouTuber. Hasil. Trendernya sparkboardnya mana? Dia diem aja kenapa dah? Kok kayak aku? Tuh main Mas Hilman diem aja. Diambil ke semalam bajing lompat. Digiluin. Cuman lagi fokus kayaknya. Ya tapi juga ya kok bisa dibikin kayak gini. Semut lagi, enteng lagi. Enteng kan. Kalau menurutku sih enteng, enggak begitu enggak begitu. Ya. Speknya lah lihat dulu lah. Kalau di laptop kayaknya udah mau yang pagi. Berat, yang berat itu Volvo-nya kan? Volvo-nya Rivaldo yang dulu itu baru berat tuh. Ya, BMX tuh. BMX-nya. Iya, Calvin tuh. Tapi kalau Calvin lebih ringan dikit. Ya, di PC mu tidak dengan laptop. Lo. Jalan rusak dibilang. Skip kan? Makan jangan meleng nyupir tuh lihat hazard. Ngobrol. Ngobrol sama connect asik bener. Ya habis tuh beda-beda ada connect-nya nih. Itu nih kasih connect biar bisa ngobrol lanjut. Iyalah. Eh belum kenal soalnya. Kompor terus. Tuh, di blok kanan tuh, blok kanan tuh. Blok kanan sama mobil tuh. Waduh, gue dikasih jalan. Susah kalau truk itu mau ngasih jalan itu susah, Bli. Napasnya ada tuh. Remnya seneng di depan. Usah, Temon kenceng banget, Temon. Mentang. Udah, beda spek sekarang kita. Mentang-mentang habis ganti oli. Ngacir dia, Bang. Lagi kalau bawa ini. Ya, gas mon. Yang Indo lampu ininya rame banget dan apa beacon? Iya lampu beacon-beaconnya tuh rame kali. Iya ini itu bagian. Aku sama malas sih, mas cuma dua apa satu doang. Kita beda bus gue. Kau ngerasa nggak ada yang beda kondisinya? Ada kan ya, dikit. Buset, enggak. Indomaretnya bersinar. Bersinar terang.
Indomaretnya baik tuh biasanya. Iya. Cuci dia. Eh, mau makan di mana, Cok? Ini apa yang depan? Mau makan dulu. Ya udah sini aja. Kalau mau. Mendadak kali. Aman enggak tuh belaknya? Aman enggak, Mas? Oh. Mau makan apa nih? Kayak malam kah apa? Jalannya. Udah berapa lama sih kita enggak lewat sini? Udah lama banget. Parkirnya mon, jangan gitu mon, ntar dimarahin yang ini mon. Mana lu? Belok aja sini. Kalau enggak mundur lagi lurusin. Cuman parkiran kita tuh di sana kocak, sebelah kanan, sebelah kiri noh. Ini aja lah kalau gitu. Ini lah di depan masjid ini lah enak. Iya, dekat mobil-mobil itu harusnya. Udah putar balik ke. Op. Woi. Santai lu, santai. Kita mau makan dulu teman-teman ya. Enggak, ini aja parkir mundur aja. Jadi kepalanya ngadep keluar. Oh, ya enggak apa-apa, aku sih gini aja enggak apa-apa. Udah aku ngadep kepalanya keluar ya. Oke, coba Mas lihat kiri. Hah? Gak bisa noleh aku. Apa? Gak tau. Aku kayaknya waktu itu install apa gitu baru. Gak ada apa-apa sih. Itu doang. Apa Kelvin yang nyetingin? Jangan mepet-mepet. Empet banget emang. Empet lumayan. Sampai nafas, Cok. Iya, enggak diparkirin. Dari interior. Dari luar aja ketahuan ini SUV-nya. Terus. Mantap. Lurusin. Jadi kita ini bisa. Selalu ada jalan untuk keluar. Kacanya dibuka total, loncat. Nah, oke teman-teman, kita udah nyampe di mana nih? Kalianda ya. Kalianda, ini kita mau makan dulu. Kuemon namanya di sana dan kita sambung lagi di video berikutnya teman-teman. See you.